Santai dulu. Mancing. Ini. Ya, untuk teman-teman sekitar 40 menit lagi kita akan melaksanakan diskusi publik dalam tema selesaikah kasus novel Baswedan di mata keadilan hukum. Ya.
SMP dulu. Itu masjid.
jurusan
sih begitu. Selamat datang Pak Novel Baswedan. Terima kasih, selamat siang. Ya, Mas, terima kasih. Ya, Pak. Belum. Ya, sebelumnya Pak Novel Baswedan, sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui dulu kondisi dan kesehatan Pak Novel Baswedan di masa pandemi ini, Pak. Ya, alhamdulillah secara umum baik ya. Tapi memang penglihatan ada kurang ya, tapi sejauh ini memang stabil lah. Kalau kondisi mata saya memang yang kiri kan sudah permanen, tidak bisa melihat. Kalau yang kanan, saya bisa melihat 50% lah penglihatan saya yang kanan. Baik, Pak. Novel, sebentar lagi kita akan mulai. Tapi sebelumnya izinkan saya, Pak, memperkenalkan diri. Nama saya Ramdhani, Pak. Ketua BEM Universitas Pakuan Bogor. Oh iya. Iya. Suara saya kedengaran bagus atau putus-putus ya? Saat ini masih baik, Pak. Bagus ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Pak. Sudah, Pak. Oh,
Dengan aing. Udah. Ini gue sebelah panovel ya. Lanjut. Serius. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 1 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya buka diskusi ini untuk teman-teman, untuk seluruhnya peserta diskusi publik di siang hari ini, dimohon agar di mute terlebih dahulu agar pembicara dan pemateri bisa menyampaikan materinya dan tidak terganggu. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, nama budaya. Izinkan saya Dani sebagai moderator di kesempatan siang hari ini untuk berdiskusi dengan beberapa pembicara dan pemateri yang hari ini BMKBM Universitas Pakuan menghadirkan. Salah satunya adalah Bapak Novel Baswedan. Beliau adalah salah satu penyidik senior di KPK. Lalu ada pembicara juga, yang kedua adalah Pak Usman Hamid. Beliau adalah dari Tax Amnesty Internasional. Lalu yang terakhir ada Balali Esther. Beliau adalah salah satu peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Sebelumnya, alhamdulillah, BMKBM kali ini mengangkat tema Selesaikah Kasus Novel Baswedan di Mata Keadilan Hukum. Saya akan berbicara terlebih dahulu dari beberapa latar belakang, dan kita juga sama-sama mengetahui baik di media sosial maupun di media massa tentang kronologis maupun secara detail kasus yang terjadi kepada Pak Novel Baswedan. Ya, jadi Pak Novel Baswedan merupakan penyidik KPK yang sering menangani beberapa kasus besar atau mega korupsi.
Pada Selasa 11 April 2017, setelah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid dekat kediamannya, tiba-tiba wajah Pak Novel Baswedan disiram dengan air keras oleh dua orang yang tak dikenal. Akibatnya percobaan pembunuhan tersebut, dari mata bagian kiri Pak Novel Baswedan mengalami kerusakan yang cukup parah. Kasus tersebut pun hingga saat ini belum menemukan kejelasan. Walaupun pada minggu-minggu lalu hakim sudah menetapkan hukuman kepada penyiram air keras kepada Pak Novel Baswedan dengan tuntutan 1 tahun. Penyerangan Novel Baswedan ini adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia pasca reformasi yang mendapat perhatian lembaga hak asasi manusia. Menurut Komnas HAM, Novel Baswedan adalah hak asasi manusia dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga negara seharusnya wajib memberikan perlindungan efektif kepada bentuk komitmen negara melindungi para penegak hukum dan pejuang anti korupsi. Dalam hal ini, tentunya Komnas HAM telah mendapatkan bukti cukup mengenai kejadian pelanggaran hak atas rasa aman dan hak untuk memperlakukan sama di muka umum. Lalu komentar dari Pak Novel Baswedan yang saya ambil dari salah satu majalah di tahun 2017, Tempo mengangkat edisi tokoh 2017, yaitu dalam komentar Pak Novel Baswedan, pemberantasan korupsi ini bukan perkara mudah. Ini bukan soal menghabisi koruptor, melainkan membuat sadar bahwa ini perbuatan terlarang. Bagi sebagian orang, korupsi menjadi bagian hidup sehingga KPK dianggap penghalang. Oke. Kali ini kita akan mendengarkan beberapa hal yang langsung dialami oleh Pak Novel Baswedan. Langsung saja untuk Pak Novel Baswedan sebagai keynote speaker memberikan pandangannya tentang hal yang sudah terjadi dan harapan untuk pemberantasan korupsi ke depan di Indonesia itu. Untuk Pak Novel Baswedan, waktu dan tempat di Zoom, saya persilakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mas Dhani tadi ya, dari BEM Universitas Pakuan Bogor, dan para pemirsa yang saya hormati juga, Pak Usman Hamid, dan bicaranya ya. Pada kesempatan ini saya ingin menggambarkan memulai dari perspektif korupsi yang ada di Indonesia. Kita bisa tahu bahwa korupsi di Indonesia begitu luar biasa. Upaya pemberantasan banyak dilakukan, tapi yang kita lihat sampai sekarang adalah sektor korupsinya semakin merata, hampir semua sektor. Sedangkan kualitas perbuatan korupsinya semakin berbahaya, karena lebih banyak dengan tingkat kerugian yang begitu besar. Ini yang terjadi di Indonesia. Dan tentunya itu mengganggu kita semua. Kita bisa melihat bahwa orang yang berjuang untuk memberantas korupsi banyak. Di sini ada Mbak Lola juga yang dari ICW. Dan tentunya dari beberapa NGO yang terkait dengan anti korupsi juga melakukan hal-hal yang serupa. Di KPK, saya bersama dengan kawan-kawan di KPK juga banyak melakukan upaya-upaya yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kami untuk berjuang memberantas korupsi. Itu yang dilakukan. Dan ternyata seperti kita ketahui, di setiap lini korupsi atau koruptor ini ternyata semakin lama semakin besar karena mereka berkepentingan untuk melanggengkan perbuatannya. Maka kita bisa kenali di beberapa istilah kita bisa sebut sebagai oligarki. Bagaimana itu kemudian menjadi kekuatan yang besar. Dan ternyata upaya mereka adalah bagaimana menjaga agar koruptor tidak dibersihkan, tidak dihilangkan. Tentunya ini bertolak belakang dengan kepentingan negara untuk memberantas korupsi.
praktek yang terjadi ketika di KPK kemudian banyak melakukan upaya-upaya memberantas korupsi, baik dengan sisi pencegahan maupun dengan sisi penindakan, upaya perlawanan balik begitu besarnya. Bahkan beberapa pernyataan dan dari wadah pegawai juga sudah mengatakan, mempublikasi, lebih dari 10 kasus penyerangan kepada insan KPK itu tidak diungkap sama sekali. Secara pribadi, saya juga mendapat beberapa serangan. Dan serangan yang paling ekstrim terjadi kepada diri saya adalah yang tadi dikatakan oleh moderator, yaitu serangan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017. Tadi saya katakan di awal bahwa serangan ini adalah salah satu serangan dari rangkaian serangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Saya tadi meyakini ini adalah suatu kelompok orang-orang yang berkepentingan dan mestinya akan berkaitan dengan orang-orang yang ingin menjaga agar korupsi tetap bisa dilakukan. Tidak ada yang diungkap. Kalau kita lihat, kita mundurkan sedikit, bagaimana sih perspektif itu dalam kacamata hukum? Di UNCIC ada disebutkan, jadi segini ya, jadi ada konvensi yang menyatakan tentang anti korupsi atau upaya untuk perlawanan terhadap korupsi, dan itu kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam suatu undang-undang. Di antaranya mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban membuat lembaga anti korupsi yang independen, berkewajiban untuk melindungi kepada aparatur yang bertugas memberantas korupsi. Itu salah satu hal, dan kita tahu hukum kita juga mengatur hal demikian. Bagaimana kalau kita melihat di KUHP ada pasal pemberatan kepada orang yang melakukan penganiayaan atau serangan kepada aparatur, yaitu di pasal 356 KUHP dan beberapa hal lain. Ini yang menggambarkan bahwa memang upaya perlindungan itu sebenarnya sudah dimandatkan harus. Tapi yang terjadi apa? Bahwa ternyata setiap serangan yang terjadi kepada insan KPK, saya katakan tidak ada yang diungkap. Ternyata nggak cuma itu. Saya bicara dengan kawan-kawan NGO, mereka bercerita, dan saya juga pernah hadir di acara Komnas HAM, bagaimana orang-orang yang berjuang untuk kepentingan hak asasi manusia juga banyak mendapat serangan, dan ternyata kejadiannya hampir serupa. Tidak ada yang diungkap juga. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Saya akan mulai membicarakan terkait dengan kasus serangan terhadap diri saya. Tadi di awal saya katakan bahwa serangan-serangan kepada orang-orang yang berjuang memberantas korupsi itu hampir dikatakan tidak ada yang diungkap. Tapi ternyata kasus serangan kepada diri saya sekarang ada proses di persidangan. Kita bisa lihat bagaimana proses itu. Bahwa kalau kita lihat di akhir tahun 2019, Polri mengumumkan adanya dua tersangka yang disebut sebagai pelaku penyerangan terhadap diri saya. Tentunya sebagai korban saya berkepentingan untuk ingin tahu apakah betul pelakunya itu. Saya pada saat berkesempatan bertemu dengan penyidik atau berkomunikasi dengan penyidik, saya bertanya ke mereka, apa yang menjadi dasar penyidik yakin bahwa dua orang itu pelakunya? Apakah ada alat bukti yang menjadi latar belakang atau landasan pemahaman itu? Ternyata saya tidak mendapat penjelasan itu. Tidak mendapat penjelasan memang bisa dipahami antara dua. Tidak yakin dan tidak ada alasan hukum, tidak ada dasar buktinya, atau penyidik tidak enggan memberitahu saya. Kan ada dua kemungkinan. Saya kemudian bertanya kepada tetangga-tetangga saya yang mereka adalah para saksi yang pada saat kejadian atau sebelum kejadian sempat melihat pelaku. Bahkan beberapa di antara mereka berinteraksi. Artinya secara pengetahuan mereka melihat
pelaku penyerang saya, eksekutor. Karena pelaku penyerang saya ini tidak hanya eksekutor, tapi ada pembagian peran. Ada eksekutor, ada yang merencanakan, ada yang melakukan pengamatan, dan lain-lain. Para saksi yang melihat eksekutor, mereka semua tidak ada satupun yang punya keyakinan bahwa yang ditetapkan tersangka oleh penyidik Polri itu adalah pelakunya. Sehingga bagaimana saya bisa memahami bahwa itu adalah pelaku yang benar. Walaupun demikian, ketika proses kemudian berjalan di penuntutan, yaitu dari Polri, penyidik Polri, dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, saya ingin berpikir positif terlebih dahulu. Kemudian saya ketika berkesempatan dengan berinteraksi dengan jaksa penuntut, saya bertanya ke mereka, apa yang mendasari atau meyakini jaksa penuntut bahwa dua orang itu adalah pelakunya? Ternyata mereka tidak bisa menjelaskan juga. Hingga kemudian pada saat jaksa penuntut membacakan dakwaan di persidangan, saya mendengar dari media, saya tidak pernah mendapatkan dokumen dakwaan atau dokumen yang menjelaskan soal apa dakwaan yang dibacakan di persidangan. Tetapi dari media kemudian saya memahami bahwa ternyata yang dikatakan di persidangan bahwa penyerang atau menurut jaksa, penyerang adalah hanya dua orang. Motifnya dendam pribadi dan mereka tidak mereka menyerang menggunakan air aki. Tiga hal ini yang kemudian saya melihat ini jauh sekali dari fakta yang sebenarnya. Maka saya masih berupaya berpikir positif. Ketika saya dipanggil untuk hadir di persidangan, memberikan keterangan, maka saya mempersiapkan diri untuk memberi keterangan sebaik mungkin, sejelas mungkin. Dengan asumsi, jaksa penuntut umum atau hakim bisa jadi pemahaman atau informasinya tidak lengkap. Sehingga saya menyampaikan dengan sebaik mungkin. Saya memberi keterangan sekitar 4 jam di sana. Dan saya menyiapkan keterangan tertulis dengan harapan kalau ternyata di persidangan tidak memungkinkan saya memberi keterangan dengan lengkap, dengan utuh, maka saya bisa memberikan keterangan saya tertulis tersebut. Dan saya telah memberikan. Begitu juga dengan bukti-bukti. Saya membawa bukti-bukti yang menunjukkan hal-hal fakta kejadian dan hubungan dan hal-hal yang terkait dengan perbuatan pelaku. Hal yang saya terangkan juga saya korelasi dengan saksi-saksi. Dengan begitu seharusnya bisa dipahami dengan lebih mudah. Tapi yang terjadi di persidangan malah saya semakin terkonfirmasi. Saya semakin bisa mengkonfirmasi bahwa arah persidangannya ada suatu masalah di sana. Apa aja masalahnya? Yang pertama, saya bisa mengetahui bahwa ternyata beberapa alat bukti tidak digunakan sebagai bukti di persidangan. Yang yaitu diantaranya adalah botol yang digunakan oleh pelaku untuk membawa air keras dari tempat tertentu ke tempat persiapan sebelum menyerang saya, tidak menjadi alat bukti. Yang kedua, baju yang saya gunakan pada saat saya diserang, di bagian depannya dipotong sehingga bagian yang terkena air keras tidak tampak lagi dan hilang, tidak terlihat di mana barang itu. Begitu juga dengan CCTV yang saya yakini tidak diambil, benar-benar tidak ada. Dan saya lebih terkejut lagi ketika saksi-saksi kunci yang mengetahui dengan jelas, bahkan diantaranya melihat pelaku dengan cukup jelas, dengan interaksi yang baik, tidak dijadikan saksi dalam berkas perkara, dan juga tidak dijadikan saksi di persidangan. Sehingga saya melihat deviasinya begitu jauh. Di persidangan, saya berkesempatan untuk meluruskan hal-hal yang saya yakini tidak benar. Apa itu? Yang pertama adalah ketika dikatakan air yang disiramkan ke saya adalah air aki.
itu mudah sekali untuk membuktikan bahwa itu bukan air aki, tapi air keras. Yang pertama, saya katakan bahwa ketika saya diobati, dilakukan perawatan di rumah sakit di Indonesia maupun di Singapura, mereka melakukan dengan protokol pengobatan luka bakar. Tentunya tidak mungkin air aki menimbulkan luka bakar. Yang kedua, ada keterangan tertulis dari dokter di Singapura yang mengatakan air yang digunakan adalah H2SO4. Begitu juga dari keterangan laboratorium forensik yang tentunya dijadikan rujukan oleh penyidik Polri untuk membuktikan bukti-bukti tertentu. Itu juga mengatakan H2SO4 level 1. Begitu juga dengan fakta bahwa di jalan tempat saya disiram, tempat saya berdiri ketika saya disiram, tertumpah sisa air yang mengenai ke diri saya. Dan jalan yang terbuat dari beton tersebut berubah warna. Di situ terlihat bahwa ada suatu reaksi kimia yang membuat beton bisa berubah warna. Dan itu perubahan warna itu bertahan lebih dari 1 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa tidak mungkin air aki bisa membuat beton berubah warna. Begitu juga dengan saksi-saksi yang lain yang mereka menceritakan bahwa ketika mendapati baju saya untuk ditempatkan biar tidak terganggu dengan orang yang melintas di jalan di tempat saya diserang, setelah saya diserang ini, mereka ketika mengamankan dengan menggunakan tangan tanpa alat bantu, maka yang terjadi adalah mereka merasakan orang yang memegang itu merasakan panas. Ini tidak mungkin terjadi ketika air itu adalah air aki. Dan orang yang mendapati gelas yang digunakan untuk menyiram ke diri saya, ya, masih ada sisa air kerasnya, tercium bau yang sangat menyengat, dan itu bukanlah air aki. Dan fakta-fakta yang lain sangat banyak. Begitu juga dengan dikatakan bahwa motifnya dendam pribadi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkinnya karena pelaku tidak pernah kenal dengan saya, tidak pernah berinteraksi dengan saya, dan lain-lain. Begitu juga dengan informasi yang saya peroleh, kedua pelaku ini adalah anggota BRIMOB dengan level pangkat bintara, yang biasanya anggota BRIMOB dengan level bintara tidaklah punya kewenangan yang bisa membuat dia kemudian berbuat korupsi dengan level tertentu. Yang biasanya kita lihat anggota BRIMOB justru mereka biasanya di asrama-asramanya juga sederhana biasanya. Sehingga tidaklah menggambarkan kepentingan untuk takut dari upaya pemberantasan korupsi. Ini kan nggak masuk akal. Ketika dikatakan bahwa pelakunya hanya 2 orang, ini sangat bertentangan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang mereka mengetahui, melihat, dan berinteraksi dengan orang-orang sebelum saya diserang. Dan di sana tergambar bahwa orang yang melakukan pengamatan terhadap diri saya jumlahnya cukup banyak. Bahkan beberapa di antara pelaku tersebut ada dokumentasinya, baik dokumentasi berupa CCTV maupun dari foto. Ini yang kemudian saya melihat deviasinya dengan fakta kejadian, antara fakta persidangan dengan antara yang disampaikan di persidangan dalam dakwaan dan narasi tuntutan dengan kejadian yang sebenarnya itu begitu jauh. Belum lagi ketika kita bicara pasal yang digunakan dan ancaman atau tuntutan yang disampaikan hanya 1 tahun. Saya melihat itu semua semakin membuat saya berpikir. Sebelumnya, saya mendapat informasi bahwa proses terhadap kedua orang ini hanya dimaksudkan. Ini informasi yang saya peroleh dari beberapa sumber. Disampaikan bahwa proses terhadap ini hanya dimaksudkan untuk menutupi pelaku yang sebenarnya. Ketika fakta-fakta sedemikian rupa tadi, kejanggalan begitu serius, maka saya melihat jangan-jangan itu benar. Dan kemudian saya semakin yakin jangan-jangan itu benar. Bahkan ketika di persidangan, ketika saya ditanya oleh jaksa dengan pertanyaan yang tidak lazim, ditanyakannya begini,
kalau saya sebagai penyidik dalam perkara ini, kemudian ada orang yang datang kepada saya sebagai penyidik, mengakui dia sebagai pelaku, saya akan proses apa tidak? Ini jaksanya bertanya begitu di persidangan. Ini pertanyaan tidak lazim, karena saksi korban adalah saksi fakta, bukanlah saksi ahli yang menganalisis suatu masalah. Tapi saya jawab juga, saya katakan bahwa seorang penyidik itu akan mencatat semua keterangan yang disampaikan oleh orang, saksi maupun tersangka. Ketika dikatakan, maka penyidik akan mengkonfirmasi atau melihat, mengkaitkan dengan fakta-fakta kejadian dan alat-alat bukti. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Sehingga kita bisa ukur bagaimana korelasi keterangan tersebut dengan fakta-fakta yang sebenar. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kualitas keterangan tersebut. Karena tertentu datang dan mengakui perbuatan, maka penyidik harus kritis. Ketika melihat itu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang-orang yang dimaksud tadi, orang yang datang dan mengakui tadi adalah orang yang sudah insaf dan mengakui perbuatannya. Atau kemungkinan kedua, dia sedang disuruh oleh orang lain dengan sejumlah imbalan untuk kepentingan menutupi pelaku yang sebenarnya dan kemudian dia pasang badan sebagai pelaku. Kemungkinan kedua ini harus dipikirkan, artinya ada peluang itu terjadi. Nah, ini yang saya penting untuk sampaikan. Kemudian ketika kita semua melihat proses demikian rupa, baik masa proses awalnya hingga Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi yang mengatakan prosesnya terjadi abuse of process. Kita juga melihat bagaimana tampak tidak serius proses yang dilakukan hingga proses persidangan yang begitu jauh deviasinya dikaitkan juga dengan bagaimana tuntutan yang dibuat sedemikian rupa sehingga sulit untuk bisa dipahami sebagai hal yang mencerminkan keadilan. Maka kita bisa melihat bahwa ini adalah serius. Saya ingin kaitkan dengan hal yang disampaikan di awal, bahwa semua serangan kepada orang-orang KPK itu tidak ada yang diungkap selama ini. Dan bukan cuma orang KPK saja, para aktivis yang berjuang untuk terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, itu juga belum ada yang diungkap, bukan? Ini yang menjadi permasalahan. Padahal di sisi lain, negara mempunyai tanggung jawab karena negara telah meratifikasi konvensi UNCIC yang di sana diwajibkan, dimandatkan untuk membentuk lembaga anti korupsi yang independen, yang mandiri, bebas dari kepentingan apapun, dan adanya kewajiban, mandat untuk mewajibkan perlindungan terhadap aparatur atau petugas yang memberantas korupsi. Ketika melihat itu semua, saya melihat permasalahannya memang tidak hanya terkait dengan serangan kepada diri saya, tapi memang ini ada masalah besar di balik itu yang membuat keprihatinan kita bersama. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Novel Baswedan. Yang menjadi keresahan kita bersama. Apalagi korupsi itu melekat baik kepada aspek sosial budayanya di masyarakat itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang memang tadi saya ambil dari beberapa hal yang sudah diutarakan oleh Pak Novel Baswedan. Yang pertama itu adalah oligarki yang semakin nyata untuk melemahkan anti korupsi. Lalu di dalam beberapa kasus yang sudah dihimpun tadi oleh Pak Novel yang tadi dijelaskan bahwa insan KPK yang diintimidasi tidak pernah terungkap dan diungkapkan. Dan dalam barang bukti, itu ada salah satu barang bukti yaitu air keras yang itu sudah dibuktikan melalui lab dan lain sebagainya, kan, tetapi di persidangan itu dibuktikan bahwa itu adalah air aki. Memang harusnya dinyatakan adalah air keras. Lalu beberapa kronologis pun sudah dijelaskan oleh Pak Novel Baswedan.
yang disampaikan penyampaian persidangan begitu jauh dengan fakta dan informasi yang sudah diimpun oleh Pak Novel Baswedan dan abuse of process yang hari ini kita sama-sama ketahui bahwa ada apa dan harus seperti apa. Ya, Pak Novel Baswedan, terima kasih untuk keynote speak di kesempatan siang hari ini. Saya akan lanjut juga. Pak Usman Hamid. Ya. Pak Usman Hamid. Sudah ada. Ya, sebelumnya saya perkenalkan kami. Saya hari ini sebagai moderator di diskusi pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu aturan di diskusi pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama itu semua pertanyaan diajukan saat berjalannya diskusi atau sedang berlangsung kepada saya sebagai moderator. Lalu yang kedua, pertanyaan wajib dikirim privat kepada saya. Lalu pertanyaan yang dibacakan sesuai dengan pesan yang lebih dahulu disampaikan. Lalu pertanyaan yang ditampung akan dibacakan oleh saya atau langsung kepada pembicara. Itu bisa untuk teman-teman langsung bertanya. Dan note-nya, pertanyaan yang dibacakan mulai dari pertanyaan privat dikirimkan kepada saya. Oke. Untuk pemateri selanjutnya di diskusi kali ini, saya mengundang lagi pembicara. Yang pertama itu dari Amnesty International Indonesia, yaitu Pak Usman Hamid. Lalu yang kedua ada Mbak Lalola Esther, beliau adalah salah satu peneliti di Indonesia Quarter Watch. Ya, untuk sambil kita menunggu dari kedua pembicara, saya akan putar diskusi ini. Kita akan tanya jawab kepada keynote speak kita, Bapak Novel Baswedan. Beliau adalah salah satu penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka untuk teman-teman yang akan bertanya, bisa membuka note-nya dan saya akan pilih. Rio. Yang itu Tenopi. Ya, untuk dua pertanyaan kepada Bapak Novel Baswedan yang tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang terjadi kepada Pak Novel Baswedan. Mungkin untuk teman-teman, waktu dan tempat saya persilakan. Ucapkan nama, sebutkan nama. Waalaikumsalam. Sudah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Usman Hamid yang sudah hadir pada diskusi siang hari ini, Pak. Ya, izin, terima Pak. Terima kasih banyak. Iya. Kenalkan, nama saya Ramdhani. Saya selaku moderator di diskusi pada kesempatan siang hari ini. Ya, Pak. Tadi sudah dibuka oleh Pak Novel Baswedan. Hari ini pun juga tadi sudah selesai. Dan mungkin untuk waktu, saya persilakan kepada Pak Usman Hamid
berdiskusi tentang hal yang menimpa Pak Novel Baswedan. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Dan pertama saya mohon maaf terlambat karena kebetulan ada dua pertemuan yang bersamaan, tapi pertemuan internal Amnesty dan kita bisa. Yang kedua, saya terima kasih kepada panitia dan juga Mas Novel tadi yang sudah menyampaikan terlebih dahulu. Sehat ya, Mas Novel dan kawan-kawan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal saja, yaitu bagaimana sebenarnya kita memandang serangan terhadap Mas Novel dan bagaimana memandang proses persidangan terhadap serangan itu sendiri. Nah, saya akan mulai dari yang pertama. Serangan terhadap Mas Novel ini jelas bukanlah semacam tindakan kriminal biasa. Apalagi sebagaimana yang digambarkan oleh pihak kejaksaan di persidangan. Sebaliknya, peristiwa ini adalah satu serangan yang sangat serius yang ditujukan kepada seorang petugas penegak hukum yang bekerja untuk negara, yang bekerja untuk kepentingan hukum negara dan juga secara khusus membongkar kejahatan-kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Karena itu, masalah serangan ini tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sepele. Sebaliknya, dia harus dianggap sebagai satu persoalan hukum dan persoalan kenegaraan yang lebih besar. Nah, sayangnya, meskipun semua pihak menyadari derajat keseriusan dari serangan terhadap Novel Baswedan, tidak ada satu tindakan yang memadai dari negara sejak mula mengusut kasus ini. Nah, di dalam pengalaman berbagai negara yang kemudian dituangkan dalam standar-standar PBB, untuk kasus-kasus semacam ini, itu harus menggunakan standar pencarian fakta yang universal. Dan itu dituangkan di dalam resolusi Majelis Umum PBB, khusus yang mengatur tentang pencarian fakta. Ada beberapa prinsip yang sangat penting di dalam standar pencarian fakta yang sejak awal itu tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita saksikan di persidangan lebih merupakan fakta-fakta yang penuh dengan keraguan-raguan, bahkan sandiwara. Prinsip yang pertama adalah prinsip yang bersifat umum, yaitu penyelidikan pencarian fakta atas kejahatan seserius ini itu harus dilakukan secara segera tanpa ada penundaan. Nah, bayangkan ketika peristiwa itu terjadi 11 April 2017 hingga akhirnya kasus ini dibawa ke persidangan. Lama sekali. Dan ada masa di mana kita tidak mendapatkan perkembangan apapun dari proses pencarian fakta oleh negara. Karena itu dia tidak memenuhi syarat atau prinsip umum kesegeraan itu. Yang kedua adalah prinsip efektivitas dan kemenyeluruhan dari sebuah pencarian fakta. Untuk memastikan penyelidikan ini berjalan efektif, sejak mula seharusnya sudah bisa ditetapkan, sudah bisa diidentifikasi siapa yang paling bertanggung jawab dengan bukti-bukti yang memadai. Tentu saksi-saksi, keterangan ahli, atau dokumen, petunjuk, dan berbagai alat bukti ilmiah yang menjadi standar dari sebuah lembaga penegak hukum. Untuk apa? Untuk menyediakan landasan bagi penuntutan dan penghukuman di persidangan nanti. Sekaligus untuk mencegah serangan yang serupa itu terjadi lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan efektif itu. Caranya bagaimana? Memastikan sumber daya yang memungkinkan bisa bekerja dengan baik, fasilitas dengan baik, sampai dengan kewenangan yang kuat. Prinsip yang ketiga adalah independen dan tidak berpihak. Yang terjadi di dalam proses pencarian fakta, penyelidikan di kepolisian,
bahkan hingga akhirnya kepolisian membentuk apa yang mereka sebut sebagai tim gabungan penyidikan, melibatkan unsur-unsur non-kepolisian, tidak mencerminkan pencarian fakta yang independen, tidak mencerminkan netralitas dari sebuah kerja-kerja pencarian fakta. Gitu ya. Ambil contoh pernyataan-pernyataan pejabat kepolisian maupun juga pejabat-pejabat yang ada di dalam tim gabungan, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang seharusnya bersikap independen. Pernyataan mereka itu cenderung bernada menyalahkan korban, dalam hal ini Mas Novel, cenderung meremehkan kepentingan korban, cenderung bahkan bersikap nyinyir terhadap korban, dan jelas berpihak kepada kepolisian. Kita bukan harus anti pada kepolisian, justru kita harus menumbuhkan kecintaan kita pada kepolisian. Tapi bukan kecintaan yang buta. Mas Novel ini sejak dulu mungkin bercita-cita jadi polisi karena kecintaannya pada polisi. Tapi polisi yang ideal, polisi yang profesional, polisi yang bersih, polisi yang memang berdedikasi untuk kepentingan penegakan hukum gitu. Jadi kesetiaan, kecintaan pada polisi itu atau pembelaan pada polisi itu tidak bisa bersifat buta, bukan untuk keadilan, bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan misalnya untuk sekedar sensasi gitu atau kontroversi di dalam dinamika tim pencarian fakta yang menurut saya gagal pada akhirnya menghadirkan satu laporan yang kredibel. Bahkan mereka sering menyebut dirinya sebagai tim gabungan pencari fakta. Kalau dilihat dari surat keputusannya, bukan tim gabungan pencari fakta. Dilihat dari standar-standar kerjanya, bukan tidak memenuhi standar pencarian fakta. Prinsip yang keempat adalah keterbukaan, transparansi. Gitu. Harus ada keterbukaan publik di dalam proses penyelidikan. Untuk apa? Untuk memastikan ada kredibilitas di dalam proses penyelidikan. Bagaimana memperoleh bukti? Dengan cara apa bukti itu didapatkan? Gitu ya. Jadi bukan hanya buktinya apa, tetapi bagaimana cara memperoleh bukti itu, mengolah bukti itu secara ilmiah. Gitu ya. Nah, ini adalah negara hukum yang harus ada pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari aparat penegak hukum. Termasuk dalam pengertian memungkinkan adanya pemantauan eksternal terhadap jalannya penyelidikan. Entah itu eksternal dalam pengertian masyarakat, atau DPR, Komisi 3, atau Kompolnas misalnya, atau Ombudsman, sampai dengan Komnas HAM. Di antara seluruh yang saya sebutkan, yang paling cukup serius dalam mendorong keterbukaan ini adalah pertama kelompok-kelompok masyarakat, mereka yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan anti korupsi. Yang kedua adalah Komnas HAM yang sejak awal sudah mengidentifikasi adanya penyalahgunaan proses. Itu satu temuan yang sangat serius, satu tuduhan yang sangat serius. Pertanyaannya siapa yang menyalahgunakan proses? Nah, tampaknya tanpa diketahui siapa yang menyalahgunakan proses, tim gabungan yang kemudian mengklaim atau diklaim sebagai tindak lanjut atas laporan Komnas HAM tidak memeriksa terlebih dahulu siapa-siapa saja di dalam kepolisian yang telah menyalahgunakan proses. Bahkan langsung melibatkan mereka begitu saja. Itulah yang membuat saya tidak terkejut ketika hasilnya penuh keraguan-raguan. Nah, yang terakhir saya ingin bicara tentang prinsip mandat dan keanggotaan. Mandat ini sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah kerja penyelidikan, pencarian fakta, itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena ia akan menjatuhkan sebuah tuduhan yang menyangkut nama baik seseorang, menyangkut integritas seseorang, menyangkut kemerdekaan seseorang, seandainya ia harus dipenjara, seandainya ia harus dibawa ke pengadilan. Karena itu tidak bisa sembarangan. Nah, tetapi soal mandat ini juga sangat bergantung dari prinsip keanggotaan. Jadi kalau anggotanya itu tidak kredibel, maka sebesar apapun mandatnya, katakanlah tim itu bisa langsung membawa ke pengadilan, atau tim gabungan di kepolisian yang ketika itu dibentuk, sebenarnya banyak terdiri dari para penyidik yang memiliki wewenang hukum
menangkap, menahan, menggeledah, menyita, membekukan rekening, dan seterusnya melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk penetapan pengadilan, perintah Kapolri, dan seterusnya. Tetapi karena keanggotaannya memang sejak mula bermasalah, netralitasnya bermasalah, waktu pembentukannya tidak segera, efektivitasnya tidak terwujud gitu. Jadi sudah bisa diperkirakan bahwa hasilnya sekarang di persidangan, apapun yang akan besok terjadi di pengadilan, adalah apa yang disebut di dalam Amnesty International sebagai show trial, satu pengadilan sandiwara, atau satu proses pengadilan yang diniatkan untuk gagal. Dia berbeda dengan konsep unfair trial, pengadilan yang tidak adil gitu ya. Biasanya pengadilan yang tidak adil ini dijatuhkan atau diberlakukan kepada orang yang tidak bersalah gitu. Dalam kasus pengadilan yang sekarang untuk kasus Novel Baswedan, betul bahwa mereka, saya yakin, tidak bersalah. Tetapi dalam kasus ini dia tidak bisa diletakkan dalam pengertian unfair trial itu karena dia menjadi bagian dan dia memang mendukung proses persidangan tersebut gitu. Sehingga sulit juga untuk kita mengatakan meminta dia agar dibebaskan karena kedua orang itu justru mengakui seolah-olah mereka yang melakukan. Nah, dengan demikian saya kira persidangan ini lebih tepat disebut sebagai pengadilan sandiwara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman Hamid yang sudah menjelaskan beberapa hal yang sudah terjadi kepada Pak Novel Baswedan, yakni standar yang sudah dijalankan atau standar di PBB, itu berkaitan langsung dengan standar pencarian fakta, di mana prinsip lalu penyelidikan tanpa ada penundaan. Kita sudah ketahui juga proses yang terjadi, sudah dijelaskan juga oleh Pak Usman Hamid, yakni seolah-olah persidangan ini seperti sandiwara, di mana ketika penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus segera ditindak, malah seolah-olah ini menjadi pengadilan sandiwara atau your trial. Untuk Usman Hamid, terima kasih. Lalu selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu Mbak Lalola Esther. Apakah sudah tersambung kepada Mbak Lalo Leicester? Baik, sambil kita menunggu Mbak Lalola Esther dari Indonesia Porter Watch, saya akan membuka dua pertanyaan, yaitu langsung kepada Bapak Novel Baswedan selaku keynote speaker kita di diskusi pada siang hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Novel Baswedan, untuk dua penanya, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, terima kasih. Sofia Sultan, saya persilakan. Izin bertanya pada Bapak Novel Baswedan, perihal yang menimpa Bapak selama ini gitu, termasuk teror dan segalanya gitu. Apakah ini sebab akibat dari cecak versus buaya rentetan 1, 2, 3 atau gimana gitu, Pak?
yang sekian. Satunya semua deh. Ya, terima kasih untuk Sultan. Ya, Pak Novel Baswedan, tadi Safir Sultan bertanya tentang kronologis yang terjadi, apakah ini berkaitan langsung dengan sebab akibat dari beberapa kasus atau mega kasus, yaitu dari cicak versus buaya itu sendiri, Pak. Baik, terima kasih, Mas Sultan. Gini, kalau kita bicara cicak buaya itu kan istilah sebenarnya. Istilah ketika ada keadaan di mana oknum-oknum di kepolisian melakukan serangan terhadap KPK di tahun 2009, 2012, dan 2015. Kalau saya tadi katakan bahwa serangan kepada diri saya, dan saya juga yakin serangan terhadap insan KPK selama ini, itu adalah bagian dari perlawanan balik para koruptor. Tadi saya gambarkan bagaimana koruptor di Indonesia sudah membentuk suatu oligarki yang luar biasa. Mereka bersatu padu sudah antara pengusaha hitam, oknum penegak hukum, terus barangkali dari legislatif dan dari eksekutif, gitu ya. Itu mereka sudah sedemikian rupa ada pergabungan seperti itu. Dan saya meyakini adanya keterlibatan oknum dari kepolisian itu korelasinya demikian. Jadi ini bukan sekedar istilah cicak buaya dan lain-lain, tapi kita lebih harus melihat bahwa Polri sebagai lembaga penegak hukum haruslah menjadi organisasi yang baik. Dan kita selalu mendorong agar itu yang terjadi. Tetapi kita juga mesti ingat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mereka kemudian mengambil keuntungan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya, dengan menggunakan kewenangannya atau kekuatannya dengan pada saat menjadi anggota Polri. Ini yang terjadi. Dan itu bisa saja terjadi dan kemudian bisa digambarkan dengan perspektif tadi saya sampaikan. Bagaimana upaya perlawanan balik koruptor itu melibatkan orang-orang tertentu yang bergabung dalam suatu oligarki. Ini yang terjadi. Jadi tidak mensederhanakan hanya dengan istilah tadi. Tapi saya melihat ini ada upaya yang sedemikian rupa, dan upaya tadi atau penggabungan orang-orang atau kelompok-kelompok tadi haruslah diungkap. Karena kepentingan negara untuk memberantas korupsi tidak boleh kemudian dikalahkan dengan kelompok penjahat yang mereka bisa berbuat semaunya sendiri dan tentunya merugikan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Tidak boleh dibiarkan mereka kemudian justru yang sepertinya menang. Ini yang berbahaya. Kalau ini yang terjadi dan bisa mereka melakukan demikian, pastilah mereka akan berupaya untuk berbuat di kesempatan-kesempatan berikutnya. Karena kalau kita bicara korupsi, kita bicara kepentingan untuk mengumpulkan uang banyak dengan cara yang jahat, dan itu tentunya merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Ini yang harus dicegah, gitu, Mas. Baik, Mas Sultan. Sudah jelas, Mas? Jelas, jelas. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, untuk teman-teman, saya berikan satu penanya untuk teman-teman. Silakan langsung sebutkan nama dan berikan pertanyaan kepada Bapak Novel Baswedan. Ya, Ferdi Ate ya. Ya. Ya, silakan Ferdi. Terima kasih Pak Kasma Unpad Ramdhani. Terima kasih Pak Bapak Novel Baswedan sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir berdiskusi pada siang hari ini. Mungkin pertanyaan saya ini Pak terkait dengan kasus kejadian Bapak Novel Baswedan. Revisi Undang-Undang KPK dari Bapak Novel Baswedan pasca disahkan revisi Undang-Undang KPK, bagaimana kita publik melihat kinerja dari KPK saat ini, Pak? Terima kasih, Bapak Novel Baswedan. Itu pertanyaan saya, Pak. Baik, untuk Saudari Ferdinandus Ate,
pertanyaannya, ketika revisi Undang-Undang KPK itu sudah disahkan, lalu bagaimana gitu ya, bagaimana kita sebagai publik melihat kinerja dari pemberantasan korupsi atau KPK itu sendiri? Dari sudut pandang Pak Novel Baswedan begitu. Ya. Baik, terima kasih Mas Ramdhani tadi ya, Mas Ferdi Ramdhani ya. Jadi begini, tentunya kita bisa mengikuti bahwa upaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh KPK tidaklah menyenangkan bagi koruptor. Dan tadi saya katakan mereka sudah sedemikian rupa berkolaborasi dengan pelaku kejahatan korupsi di yang mempunyai posisi-posisi tertentu. Dan ini yang semakin lama semakin berbahaya. Dan ketika dia tidak suka, maka segala upaya dilakukan untuk menghentikan upaya memberantas korupsi, baik dengan menyerang orang per orang maupun lembaganya. Dan kita bisa melihat bahwa ini bukan terjadi tiba-tiba, tapi seperti ada upaya yang dilakukan terus-menerus dan sistematis. Hingga kemudian di 2019 kita tahu ada perubahan undang-undang yang kemudian perubahan itu dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang membuat KPK menjadi semakin sulit untuk bisa bekerja dengan optimal. Tentunya kita bisa melihat itu secara jelas, secara kasat mata. Dan faktanya yang terjadi sampai sekarang memang kita bisa melihat upaya memberantas korupsi di KPK demikian luar biasa terhambat dan nyaris terhentikan. Ini yang saya melihat sebagai hal yang luar biasa. Oleh karena itu, tentunya kalau dikatakan bahwa perubahan undang-undang tersebut adalah upaya untuk mengganggu atau serangan kepada KPK untuk melemahkan KPK, saya setuju dengan hal tersebut. Ini yang kita harus pahami dan kita berharap ke depan upaya memberantas korupsi menjadi hal yang pilihan atau prioritas bagi negara, yang dengan demikian kita harapkan bisa ada perubahan kebaikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu, Mas. Baik, Novel Baswedan, terima kasih. Untuk Saudari Nandus Ateh, bagaimana, apakah sudah jelas dari pertanyaan yang sudah disampaikan dan dijawab oleh Pak Novel Baswedan? Ya, terima kasih Bapak Novel Baswedan atas jawabannya. Sudah sangat memuaskan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baswedan, tadi saya mendapatkan menit lagi akan hadir karena beliau sedang rapat di ICW. Barangkali saya akan membuka satu pertanyaan lagi. Dan saya akan membuka kepada teman-teman yang akan bertanya kepada Bapak Novel Baswedan seputar dan beberapa hal yang sudah dialami oleh Pak Novel Baswedan. Ya, saya buka untuk pertanyaan ketiga, silakan. Mas Dhani. Ya, Mas Pak. Dhani. Baik, Pak. Pada kesempatan ini kan juga hadir Pak Usman Hamid. Bang Usman Hamid ini ahli dan dia luar biasa, punya banyak pengalaman. Adik-adik mahasiswa tentunya penting untuk bisa mencari tahu atau hal-hal yang terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Usman tadi. Saya saja banyak belajar dari beliau, jadi saya kira jangan lupa untuk bertanya kepada Pak Usman. Baik, Pak. Saya juga ini sedang menunggu terlebih dahulu, Pak Lalali, agar nanti di akhir kita berikan pertanyaan kepada teman-teman yang ada di sini. Baik, untuk teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya kepada Pak Novel Baswedan? Waktu dan tempat saya persilakan untuk teman-teman. Oh ya. Baik, tidak ada ya teman-teman. Ya, Pak Novel Baswedan, alhamdulillah kita sudah bersambung langsung dengan Mbak Laula Esther. Ya, selamat siang Mbak Laula. Siang
teman-teman, maaf sekali ya. Saya ternyata salah baca undangan. Saya kira mulainya 16.20. Ternyata berakhirnya 16.20. Maaf sekali ya, saya bener malu banget nih, udah ada Mas Novel, udah ada Mas Usman tadi. Terus saya yang salah baca undangan. Aduh, maaf sekali ya, mohon maaf banget nih teman-teman. Baik, Mbak. Tadi dari Pak Novel Baswedan sudah menjelaskan beberapa hal yang tadi demikian dari sudut pandang Pak Usman Hamid pun juga demikian sudah memberikan pandangan bagaimana dan apakah hari ini kasus Novel Baswedan sudah selesai gitu, Mbak. Oke, Mbak. Saya persilakan, Mbak, untuk waktu dan tempat di Zoom. Baik, terima kasih Mas Ramdhani. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Mas Usman, Mas Novel, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman semua tanpa mengurangi rasa hormat setelah datang terlambat sekali. Mungkin tadi sudah banyak juga yang dibagikan ya oleh Mas Usman. Mas Usman juga kan sebagai salah satu tim kuasa hukum dan advokasi juga dalam kasusnya Mas Novel. Jadi rasanya tadi sudah banyak sekali yang disampaikan juga tadi Mas Novel, rasanya sudah sharing juga soal bagaimana perkembangan kasus dan lain sebagainya. Jadi saya mungkin hanya akan menambahkan sedikit saja, karena memang secara formal ICW sendiri sudah mendaftarkan amicus curiae atau sahabat pengadilan yang sudah kami daftarkan beberapa waktu lalu. Memang kalau saya nggak salah ingat itu sekitar pertengahan bulan Juni itu ICW sudah mendaftarkan amicus curiae ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara gitu ya. Jadi yang mungkin akan saya bagikan, dan saya sih sebenarnya yakin apa yang saya bagikan ini juga tadi sudah sedikit banyak sudah disinggung ya oleh baik Mas Usman dan juga Mas Novel. Jadi pertama-tama mungkin untuk teman-teman yang belum terlalu familiar, apa sih ini amicus curiae? Jadi ini memang semacam mekanisme pihak ketiga, tanda kutip ya, jadi bukan orang yang terlibat dalam perkara kemudian memberikan pandangan begitu. Jadi dengan harapan ketika amicus curiae ini didaftarkan itu bisa jadi salah satu pertimbangan bagi hakim juga, majelis hakim untuk memutus begitu. Jadi apa yang kemudian kami sampaikan, ICW sampaikan dalam amicus curiae yang sudah kami daftarkan ini sebetulnya lebih kepada fakta-fakta yang tidak diungkap di persidangan gitu ya, tapi sudah menjadi temuan baik oleh tim investigasi mandiri yang memang juga dilakukan atau dibentuk di tengah koalisi masyarakat sipil sendiri, termasuk juga oleh tim kuasa hukum begitu, dan juga temuan-temuan yang sebenarnya sudah ada di media massa juga begitu ya. Jadi ini sebenarnya semacam upaya untuk merangkum serpihan informasi yang tercecer dan tidak dibahas secara patut di persidangan gitu, di persidangan. Jadi saya mungkin akan mulai dari poin pertama, analisis soal kejanggalan penanganan perkara Mas Novel Baswedan gitu ya. Ini juga saya kembali lagi, saya yakin tadi sudah disampaikan juga, yaitu dakwaan menafikan perbuatan terdakwa yang menghalangi proses hukum. Nah, jadi teman-teman, sebagaimana kita juga ketahui, ketika paling enggak rentang 1-2 tahun pertama kasus Pak Novel ini berjalan gitu ya, investigasi dilakukan dan lain sebagainya, kami juga mendorong sebelum ada terdakwa gitu ya, kami juga sebetulnya mendorong agar kasus Pak Novel ini itu dikembangkan dalam konteks obstruction of justice atau penghalang-halangan penyidikan gitu ya, proses hukum. Kenapa demikian? Sebenarnya ini kan sejalan juga dengan salah satu temuan dari tim investigasi yang ada di bawah Mabes Polri ketika itu ya, yang menyatakan bahwa kasus penyerangan Pak Novel Baswedan ini berkaitan dengan kerja
penyidikan yang dilakukan oleh Pak Novel di KPK begitu. Jadi ini bukan motif pribadi sebagaimana yang kemudian berkembang belakangan ini gitu ya. Tapi ini berkaitan erat dengan kerja dan tugas Pak Novel juga kerja KPK sebagai sebuah lembaga negara begitu. Jadi disitulah kemudian poin ini kami masukkan soal dugaan penghalang-halangan proses hukum atau obstruction of justice. Jadi terlepas dari, jadi kan ketahuan ya konteksnya, kita memang sudah mengajukan soal KPK terutama ketika itu untuk menjalankan investigasi atau penyelidikan awal paling tidak terkait dengan potensi penghalang-halangan penyidikan ini. Tapi rasanya tidak direspon. Jadi pada poinnya yang mau saya sampaikan adalah terlepas dari ada atau tidak terdakwa yang sekarang sedang bersidang ini, sebetulnya poin ini tetap relevan, gitu ya. Jadi obstruction of justice. Jadi ketika ada si terdakwa ini, pengembangan kasus dugaan obstruction of justice ini juga masih bisa tetap dilakukan, gitu. Dan harapan kami dari ICW, manakala hakim mempertimbangkan soal hal tersebut dan kemudian dibunyikan dalam putusannya, itu kemudian menjadi dasar yang kuat gitu ya untuk KPK misalnya mengembangkan dugaan obstruction of justice itu gitu, atau penghalang-halangan proses penyidikan begitu atau proses hukum. Itu yang pertama. Jadi soal potensi mengembangkan kasus ini menjadi ya jadi bahan baru gitulah ya bahasanya soal obstruction of justice-nya begitu. Lalu yang kedua, potensi permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan. Ini juga rasanya tadi saya yakin Mas Novel juga sudah sharing banyak soal saksi-saksi begitu ya, saksi-saksi kunci mungkin istilahnya, itu yang keterangannya tidak dipakai gitu untuk menyusun dakwaan gitu ya. Padahal keterangan-keterangan itu dan mungkin bukti-bukti yang juga tidak dihadirkan di sidang, misalnya ya gelas yang diduga digunakan untuk menyiram misalnya, yang juga diduga di situ ada sidik jari dari pelaku, itu tidak dimasukkan ke dalam daftar bukti yang dihadirkan di persidangan misalnya. Juga ya tadilah ya, saksi-saksi kunci, tetangganya Pak Novel, mungkin juga orang-orang lain yang menyaksikan, yang menolong dan mengetahui rangkaian mulai dari pemantauannya gitu ya, yang disebut dengan si mata-mata elang ini, itu tidak dimasukkan ke dalam dakwaan jaksa begitu. Jadi itu tadi ya, saya bicara soal ceceran informasi yang sebetulnya sudah banyak disampaikan, sudah ada di media massa, sudah disampaikan juga rasanya oleh Pak Novel gitu ya, dan saksi-saksi lain yang juga sebetulnya sudah dipanggil dalam proses penyidikan begitu. Jadi sudah dicatatkan dalam BAP misalnya, tapi tidak dijadikan dasar untuk proses persidangan yang sekarang sedang berjalan ini gitu ya, paling nggak untuk penyusunan dakwaannya begitu. Selanjutnya soal dakwaan mengaburkan fakta serangan dapat mengancam nyawa korban begitu. Nah ini juga rasanya teman-teman juga mungkin menyaksikan juga, sudah mendapat infonya juga di pemberitaan media massa juga banyak. Salah satu narasi yang juga dimunculkan oleh tim kuasa hukum itu antara lain bahwa dakwaan soal penganiayaan ini, dan penganiayaan ini kan juga ada pasalnya berbeda gitu ya, yang saya tahu kan ada dua pasal terkait penganiayaan yang kemudian dijadikan dasar dakwaan oleh jaksa. Nah narasi yang kemudian muncul di antara tim kuasa hukum itu antara lain adalah soal potensi percobaan pembunuhan gitu. Nah jadi kenapa demikian, karena serangan ini kan membahayakan nyawa gitu ya. Ini kita bisa bilang, meskipun jangan salah kira gitu bahwa kemudian saya menormalisasi kejadian yang menimpa Pak Novel, bukan itu poinnya, tapi kejadian penyiraman air keras ini itu bisa berujung pada hilangnya nyawa
apa namanya korban gitu dalam hal ini Pak Novel. Tanda kutip untungnya hal itu tidak terjadi kan begitu, tapi potensi ke arah sana tuh ada gitu. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu juga tim kuasa hukum itu mendorong agar dakwaan itu jangan sekedar penganiayaan gitu, tapi juga pada percobaan pembunuhan gitu. Nah, jadi itu yang apa namanya yang juga kami sampaikan dalam amicus curiae. Dan sebetulnya juga ini kan beberapa waktu lalu juga banyak sekali ya kampanye yang muncul di media sosial soal orang-orang yang dipidana karena melakukan penyiraman air keras gitu ya. Itu kan semua kelihatan tuh jomplangnya ya, ada yang 5 tahun, ada yang bahkan sampai 12 tahun dia diputus terus penjara begitu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan tuntutan terdakwa yang sekarang gitu ya, itu kan jauh sekali, tuntutannya hanya 1 tahun penjara begitu ya, meskipun belum putus. Dan ini jadi debatable, dan saya rasa juga tadi mungkin tadi Pak Novel sudah sampaikan atau sebelum-sebelumnya kita juga pernah menyaksikan di media bahwa ya kalau memang terdakwanya bukan dia ya udahlah dilepasin apa dibebasin aja begitu ya, diputus bebas aja. Yang menurut saya itu valid begitu ya, jangan sampai nanti kita juga mendorong sebuah proses yang sebenarnya abuse gitu, yang sebenarnya tidak benar begitu, tapi karena tanda kutip kemarahan terus kita jadi terkesan menormalisasi proses hukum yang tidak benar begitu ya. Tuntutan rendah itu kita sangat sayangkan, betul, tapi manakala kemudian dia diputus gitu ya, kedua terdakwa ini kemudian diputus oleh majelis hakim, oleh pengadilan untuk menjalani pidana padahal mereka bukan pelakunya, kita kan juga jadi berkontribusi secara tidak langsung gitu ya terhadap penyelewengan proses hukum yang sedang terjadi gitu, atau kecacatan prosedur hukum yang terjadi gitu. Nah, tapi poin dari yang tadi yang awalnya sempat saya sampaikan soal dakwaan mengaburkan fakta serangan dapat mengancam nyawa korban itu tetap valid begitu ya. Makanya tadi yang poin pertama yang saya sampaikan adalah itulah kenapa tim kuasa hukum juga sempat memunculkan dorongan agar pasal yang digunakan untuk mendakwa itu bukan sekedar penganiayaan, tapi juga percobaan pembunuhan, begitu. Selanjutnya, ini juga penting, soal sketsa Polri yang berbeda dengan wajah kedua terdakwa. Gitu. Nah, ini kembali lagi, ini sebetulnya kan menunjukkan bahwa ada inkonsistensi di antara aparat penegak hukum sendiri. Jadi bayangkan kalau misalnya jaksa itu P21 gitu istilahnya kan ya, formulir untuk melanjutkan ke penyusunan dakwaan dan mungkin nanti akhirnya ke persidangan, itu kan sebenarnya ada proses bolak-balik antara penyidikan dan prapenuntutan mungkin ya. Tidak, itu sebelum akhirnya bisa dilanjutkan ke persidangan. Nah, artinya ketika proses bolak-balik berkas itu sebenarnya jaksa kan akan selalu meminta tuh sama penyidik gitu ya, ini kurang, harus ditambahi dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika tim investigasi bentukan Polri yang awal itu mengeluarkan sketsa dua orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan, itu kemudian tidak dimasukkan ke dakwaan, padahal sketsa yang dibuat Polri itu kan dari keterangan saksi-saksi kunci, antara lain yang tadi ya, tetangga begitu, terus beberapa rekaman CCTV juga, meskipun katanya nggak terlalu jelas, tapi rasanya ada beberapa juga yang keterangan temuan di CCTV itu kemudian dijadikan dasar untuk membuat sketsa, tapi sketsa itu nggak digunakan gitu sebagai dasar bagi dua orang ini kemudian ditersangkakan dan dijadikan terdakwa akhirnya gitu. Padahal ya lagi-lagi kalau misalnya kita bisa urut gitu, yang prosesnya tanda kutip lebih partisipatif itu kan sebetulnya ketika pembuatan sketsa gitu dibandingkan ketika penyusunan dakwaan, karena saksi-saksi ini sudah menyatakan bahwa dua terdakwa ini mukanya nggak sama dengan yang kami lihat di lapangan gitu. Jadi itu kenapa kemudian soal perbedaan perbedaan wajah antara dua terdakwa yang sekarang RMRB dengan sketsa itu jadi poin yang juga kami masukkan ke dalam amicus curiae yang ICW daftarkan begitu, karena itu penting sekali dan ini juga akan menguatkan dalil soal
bahwa bisa jadi memang dua terdakwa ini bukan pelaku sebenarnya gitu. Dua pelaku yang sketsanya dibuat itu justru tanda kutip dihilangkan gitu ya, nggak diproses sama sekali. Dan bisa jadi ya lagi-lagi si dua orang terdakwa yang ada sekarang itu cuma tumbal aja gitu, cuma agar gugur kewajiban istilahnya kan gitu ya. Jadi ya udah secara formal dia proses hukum sudah dijalankan, tapi yang substansinya tuh diabaikan gitu. Bahwa ya itu tadi dua orang ini diduga kuat bukan pelaku sebenarnya begitu. Lalu selanjutnya soal tidak mempertimbangkan barang bukti penting, ini juga tadi serupa dengan soal potensi permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan gitu, bahwa ada hal-hal penting yang sama sekali diabaikan padahal itu akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan antara lain dakwaan yang dibuat jaksa sekarang gitu ya. Lalu selanjutnya keanehan motif penyerangan. Nah ini juga rasanya juga sudah banyak juga ya kita ketahui. Pak Novel juga sudah berkali-kali menyampaikan di diskusi publik di media massa bahwa ini alasan seolah-olah tadi ya personal gitu. Padahal sebenarnya nggak personal sama sekali gitu. Penyerangan ini kan harus ditempatkan pada proporsi yang sepatutnya gitu, bahwa penyerangan ini memang dimaksudkan untuk mengganggu kerja Pak Novel di KPK dan kerja KPK sendiri dan lebih luas lagi kerja pemberantasan korupsi begitu. Jadi harus diarahkan ke sana, jangan sampai kemudian kita juga jadi termakan narasi bahwa seolah-olah penyerangan ini pure motif dendam pribadi gitu. Enggak gitu. Dan itu kan sebetulnya balik lagi, ini sebenarnya sudah pernah dikuatkan oleh temuan dari tim investigasi yang ada di bawah Bareskrim Polri ketika itu tahun 2017 ya. Tapi kemudian mau dikaburkan lagi nih setelah ada dua terdakwa ini, mau dikaburkan lagi jadi seolah-olah dendam pribadi aja gitu. Makanya kan dimunculin seolah-olah motifnya mentok di situ, padahal mah enggak gitu. Karena sudah banyak sekali rangkaian kejadian yang menunjukkan sebaliknya gitu, bahwa ini adalah ancaman terhadap kerja Pak Novel di KPK gitu ya. Lagi-lagi kerja Pak Novel di KPK, kerjanya KPK sebagai sebuah lembaga kuasi negara dan penegak hukum, dan juga ya dalam konteks yang lebih besar lagi ya kerja pemberantasan korupsi begitu. Lalu yang terakhir soal dugaan konflik kepentingan pendampingan hukum. Nah ini juga penting nih. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman juga sedikit banyak sudah tahu soal gimana kemudian konflik kepentingan ini muncul gitu ya. Artinya ketika kedua terdakwa ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, itu mereka didampingi oleh kuasa hukum yang dari istilahnya biro hukumnya inilah Mabes gitu ya, diberikan bantuan hukum secara kelembagaan gitu oleh kepolisian. Padahal kalau di pasal apa, saya lupa pasal persisnya, tapi itu ada di peraturan Kapolri bahwa pemberian bantuan hukum secara kelembagaan dari kepolisian terhadap anggotanya itu hanya bisa diwajibkan manakala anggota tersebut ditersangkakan misalnya atau diproses hukum dalam konteks tugas gitu ya, dalam konteks tugas. Jadi ketika menjalankan tugas, manakala dia kemudian dijerat hukum juga, kan misalnya bayangannya gini lah, lagi ngejar maling, malingnya ternyata bersenjata, terus dia nyerang si polisinya gitu, terus polisinya harus melindungi diri, terus dia misalnya menembakkan kaki gitu ya, menembakkan pistol ke kaki si maling yang bersenjata, itu masih bisa diberikan pendampingan hukum karena memang dalam konteks melaksanakan tugas gitu ya, secara kelembagaan. Nah tapi ketika orang yang melakukan, jadi kebayang ya, orang yang katanya dengan motif pribadi menyerang Pak Novel, terus diberikan pendampingan hukum secara kelembagaan oleh kepolisian, itu tuh apa dasarnya? Gitu. Karena satu, itu tidak diwajibkan, dan kedua, itu justru membuka peluang, bahkan akhirnya publik pun jadi curiga gitu. Kita jadi harus mencurigai kenapa kemudian kepolisian itu memberikan pendampingan hukum secara kelembagaan bagi dua terdakwa ini gitu. Apa kan
akhirnya potensinya tinggal dua tuh, kemungkinannya tinggal dua. Satu, apakah penyerangan ini kemudian merupakan kerja kelembagaan sehingga harus diberikan pendampingan hukum gitu ya, artinya penyerangannya Pak Novel apa itu kerja gitu di kepolisian sampai harus dikasih pendampingan hukum, atau yang kedua ya apa namanya, kepolisian pun akhirnya tidak menjalankan peraturan yang dia buat sendiri untuk kelancaran kerjanya gitu kan. Balik lagi, yang wajib didampingi itu ketika melakukan tugas gitu. Kalau misalnya melakukan tugas terus kemudian terjerat kasus hukum juga gitu karena ada pelanggaran atau ada kejahatan karena melakukan tugas, ya itu bisa aja gitu. Ya tadi ya contohnya lagi ngejar maling bersenjata, malingnya mau nyerang si polisi, polisinya akhirnya nembak gitu ya, nembak kakinya si maling, ya nembaknya itu kan juga salah ya, itu kan bisa masuk pidana juga, tapi ya karena dia menjalankan tugas ya boleh aja gitu dikasih pendampingan hukum ketika diproses hukum. Tapi ya lagi-lagi ini apa, orang tadi dibilang motifnya pribadi kok gitu, kalau misalnya kita mau pakai jalan berpikir yang serupa dengan terdakwa dan jaksa gitu ya gitu. Nah itu tadi beberapa poin yang ada, poin-poin yang kami daftarkan dalam amicus curiae, dan juga saya mau tambahkan, ini juga rasanya tadi sudah sempat disampaikan, saya mau tegaskan kembali saja bahwa jaksa itu seharusnya kan dia mewakili kepentingan korban, tapi dalam hal ini rasanya satu korban dalam hal ini Pak Novel itu rasanya kepentingannya tidak diwakili sama sekali, dan kecenderungannya justru jaksa mewakili kepentingannya terdakwa gitu. Nah ini kan jadi kebalik, padahal dalam konteks ini, dalam penyerangan yang terjadi, dalam proses hukumnya itu negara yang direpresentasikan oleh jaksa itu harusnya melindungi kepentingan korban gitu, tapi hal itu justru tidak ada sama sekali dalam konteks sidang kasus penyerangan terhadap Pak Novel, dan ya justru kecenderungannya jaksa ini ya mendukung narasi atau keterangan yang disampaikan hanya oleh terdakwa gitu. Itu akhirnya kesan yang kami dapat ya, dan mungkin juga kita semua dapat dari proses hukum ini, dan ya itu tadi ya, besok kan putusan ya, kalau nggak salah putusan sidang, dan senang sekali sebetulnya akhirnya teman-teman juga punya inisiatif, teman-teman di Universitas Pakuan punya inisiatif untuk menyelenggarakan diskusi ini siang ini, sehingga kita nggak absen gitu, mengingat kembali bahwa besok memang jadi satu hari yang cukup penting, selain soal putusannya Pak Novel juga, besok ada rapat paripurna yang bisa jadi agendanya adalah untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi besok kita punya PR besar nih sebenarnya buat mahasiswa dan juga buat kita di masyarakat sipil. Itu saja Mas Ramdhani sebagai moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Laula Esther, selaku dari Indonesia Voter Watch. Tadi cukup menarik ya teman-teman, bagaimana beberapa hal tentang pengajuan yang sudah diajukan oleh ICW, yakni amicus curiae, di mana beberapa hal tadi sudah dijelaskan juga, dan poin-poin yang sudah diajukan pun juga cukup jelas. Oke, untuk teman-teman selanjutnya, saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya-jawab kepada dua narasumber. Yang pertama, Pak Usman Hamid. Ya, untuk teman-teman yang akan bertanya, saya persilakan kepada Pak Usman Hamid. Ya, waktu dan tempat saya persilakan pada teman-teman. Halo, selamat siang, Bung. Boleh bertanya? Ya, silakan. Bung, sebutkan nama dan pertanyaannya kepada Pak Usman Hamid. Oh ya, terima kasih kepada Prisma Pakuan. Nama saya Rikar dari Universitas Pakuan. Mungkin pertanyaan ada kedua narasumber ya, Mbak Lola sama Bang Usman tadi. Pertanyaan pernah berkaitan dengan Mbak Lola ke selaku anggota ICJW. Kira-kira besok kan putusan daripada pengadilan terkait dengan kasusnya Pak Novel Baswedan. Artinya kita ketika kemudian besok putusannya lebih ringan daripada tuntutan JPU, kira-kira langkah ICW terkait dengan kasus ini seperti apa? Itu buat Mbak Lola. Kemudian
Bang buat Musma selaku Amnesty International, langkah konkret apa ketika kemudian nanti kepada terdakwa ini ketika hukumannya lebih ringan daripada tuntutan JPU itu tadi, kira-kira langkah konkret apa daripada Amnesty International sehingga kedua terdakwa ini bisa dihukum lebih daripada bisa dibilang, kalau saya pikir bisa menjadi ini sebuah apa ya, motif pembunuhan berencana. Saya pikir artinya langkah konkret apa yang kemudian daripada Amnesty International sehingga kedua terdakwa ini bisa hukumannya lebih berat daripada tuntutan dari JP itu sendiri. Seperti itu, Bung, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bung Richard dari Universitas Pakuan. Ya, tadi ada pertanyaan pada Bang Usman Hamid tentang langkah konkret apa yang dilanjutkan dari Amnesty International tentang kasus Pak Novel Baswedan. Ya, terima kasih, Bung Richard. Jadi saya kira seperti tadi saya katakan di awal, karena proses persidangan ini memperlihatkan kesandiwaraan, maka sulit saya memberikan semacam legitimasi bahwa proses hukum ini adalah proses hukum yang benar. Dengan kata lain, apakah itu mereka menghukum ringan, lebih ringan dari tuntutan jaksa, ataukah sebaliknya lebih berat daripada tuntutan jaksa, proses persidangan ini sendiri menurut saya tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan, gitu ya. Kalau seandainya mereka menghukum dua orang ini, pertanyaan sederhana untuk kita adalah apa memang yakin kedua orang ini adalah para pelakunya? Saya punya keraguan yang tinggi atas itu. Dengan kata lain, kalaupun itu bukan pelakunya, tetapi jaksa menghukum berat dan pelakunya atau terdakwanya menerima putusan itu, saya tetap merasa itu satu masalah hukum. Ini satu persoalan peradilan yang paling bermasalah menurut saya selama reformasi. Salah satu peradilan yang paling bermasalah. Gitu. Jadi saya tidak akan katakanlah memuji jaksa atau memuji hakim seandainya menjatuhkan putusan. Secara hak asasi manusia, secara hukum hak asasi manusia yang saya maksud, proses ini memang sejak awal tidak dapat memenuhi standar-standar yang bahkan minimal sekalipun. Ya, gitu. Terima kasih untuk Pak Usman Hamid. Ya, untuk Mbak Lowlester tadi, Bang Richard sedikit bertanya tentang besok putusan pengadilan. Dari ICW sendiri, langkah kasus ini itu seperti apa, Mbak? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lola itu tentang amicus curiae itu. Nah, tapi saya sedikit mengkonfirmasi terlebih dahulu pada Mas Richard itu bagaimana, Mas? Yang lebih spesifik. Maksudnya begini, kan ketika kemudian besok kan putusannya tidak seperti yang kita harapkan. Artinya kemarin kan sedikit kecewa pada Rumah Sakit Indonesia ketika tuntutan JPU-nya itu 1 tahun. Artinya ketika kemudian besok putusan daripada hakimnya lebih ringan daripada JPU, langkah konkret selain daripada yang dijelaskan oleh Mbak Lola tadi, kira-kira langkah konkret apa selain daripada itu? Sehingga kemudian nanti apa yang menjadi harapan besar daripada masyarakat Indonesia, hukuman kepada kedua terdakwa ini bisa lebih berat. Kira-kira begitu. Ya. Baik, ya, Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Terima kasih Bang Richard, tadi pertanyaannya saya mau copy paste jawabannya Mas Usman aja ya. Karena tadi sudah cukup jelas sebetulnya, dan ini kan juga sudah disampaikan termasuk oleh Pak Novel juga berkali-kali dalam berbagai kesempatan bahwa kalau betul dua dan dugaan kesana tuh kuat sekali gitu ya, bahwa kedua terdakwa ini bukanlah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk perbuatan yang didakwakan terhadap mereka gitu. Jadi tadi juga Mas Usman juga sudah sampaikan proses hukumnya ini nggak sesuai, ya nggak due process lah ya,
mungkin bahasanya nggak sesuai dengan prosedur yang tepat gitu. Kalaupun ada prosedur itu dijalani, lebih kepada formalitas saja, bukan untuk menjaga agar substansi dari pelaksanaan hukum itu sendiri atau tujuan dari hukum pidana misalnya itu tercapai, bukan ke situ arahnya gitu ya. Itu yang mungkin harus kita samakan dulu perspektif kita, bahwa proses hukum yang sedang berjalan ini termasuk persidangan ini sebetulnya lebih kepada sandiwara aja gitu. Gimana sih kalau sandiwara, kan kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang real gitu, sehingga nggak bisa kita tanda kutip, nggak bisa kita anggap serius gitu. Justru ini saya selalu ulang-ulang juga, ini kalau misalnya ini adalah sandiwara, jadi bayangkan, ini sandiwara yang dilakukan oleh negara dan dibayar sama kita sebagai pembayar pajak gitu. Sedangkan proses hukum tuh nggak murah gitu. Ini kan mahal sebetulnya. Udah berapa banyak anggaran negara yang habis untuk memfasilitasi, tanda kutip, sandiwara yang jelek ini gitu. Jadi jangan sampai kita juga kemudian masuk ke dalam narasi itu, sehingga tadi rasanya apa yang disampaikan oleh Richard tadi, sebetulnya itu juga keinginan kita ya, dalam hal gini, dalam arti begini, kita ingin sekali bahwa si pelaku itu ditangkap gitu ya, diproses hukum dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan seadil-adilnya begitu. Tapi masalahnya bagaimana kalau kedua terdakwa ini memang bukan pelaku yang sebenarnya gitu kan, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya sampai kedua orang ini kemudian dihukum atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, sebetulnya ya kita juga berkontribusi terhadap kekacauan hukum yang sedang terjadi gitu. Itu yang harus jadi pandangan kita dulu gitu ya. Kita mungkin menyamakan dulu bahwa itu yang sedang terjadi gitu, sehingga apakah kemudian nanti terdakwa ini diputus sesuai tuntutan jaksa, di bawah tuntutan jaksa, di atas tuntutan jaksa, itu jadi tidak serelevan itu, karena memang proses hukumnya itu sudah kacau balau gitu. Kalau misalnya kita mau punya tuntutan, saya memandang tuntutan yang lebih tepat pada saat ini adalah kalau akhirnya ini terbukti sebagai sebuah sandiwara, ya kita berarti harus dorong bahwa harus ada proses hukum ulang lagi gitu, harus diproses ulang lagi, dan prosesnya itu harus kita pastikan bahwa itu sesuai dengan proses yang sebenarnya, dan yaitu hal-hal yang selama ini sudah kita anggap sebagai kejanggalan itu harus dibereskan gitu dalam proses yang mungkin nanti akan kita dorong ketika proses hukum yang sedang ada dan berjalan sekarang itu tidak sepantasnya dilanjutkan gitu. Jadi ya kalau akhirnya kedua terdakwa kemudian dibebaskan, ya kita tetap harus dorong bahwa ya proses hukumnya harus dimulai lagi nih gitu. Karena ya tadi ada dugaan kuat, dan tentunya dengan didukung ya, didukung banyak hal ya, kan Komnas HAM sudah pernah ngeluarin rekomendasi, Ombudsman sudah pernah ngeluarin rekomendasi, jadi ada banyak sebenarnya dasar yang bisa kita gunakan untuk meminta atau mendorong proses hukum ini agar diulang, misalnya tanda kutip, diulang, saya nggak tahu sih bahasa persisnya apa, dan mungkin juga akan ada pertentangan misal soal asas nebis and idem dan lain sebagainya, tapi menurut saya ada hal yang jauh lebih substansial terkait dengan manipulasi proses hukum ini, dan tadi juga tadi juga Mas Usman sudah sampaikan gitu ya, ini kayaknya setelah reformasi ini salah satu proses hukum yang paling ngaco gitu, yang terlihat oleh publik gitu. Jadi bayangkan ketika kita berkontribusi juga terhadap kengacauan itu dengan bilang bahwa ya terdakwa harus divonis lebih tinggi misalnya dari tuntutan jaksa gitu. Itu saja Mas Ramdhani. Jadi kalau proses ya, mungkin kita akan mendorong agar proses hukum diulang, atau di sisi lain ya kita akan tetap dorong KPK untuk melanjutkan potensi obstruction of justice-nya gitu. Jadi kita shift aja kalau misalnya proses yang dijalankan oleh kepolisian dan kejaksaan kita pandang tidak memuaskan, ya masih ada potensi untuk mengembangkan dugaan obstruction of justice-nya di KPK begitu. Baik, Mbak Laula dan Bang Usman Hamid, terima kasih untuk jawabannya. Sudah cukup, Bung Richard ya? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih buat Bang Usman sama Mbak Laula. Sudah sangat jelas, Bung. Ya. Baik, saya sebagai moderator yang akan bertanya, waktu dan tempat saya
silakan kepada dua pembicara, Mbak Laula Esther dan Bang Usman Hamid. Ya. Teman-teman yang ingin bertanya tentang beberapa hal yang tadi sudah diutarakan. Kalau memang tidak ada, saya akan saya akan lanjutkan kepada sesi terakhir, yaitu kepada seluruh pembicara. Tapi pertama-tama saya akan membuka kepada Pak Novel Baswedan tentang harapan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, dan terakhir statement closing Pak. Kalau hari ini teman-teman tidak ada lagi yang bertanya. Ya, Pak Novel, waktu dan tempat saya persilakan Pak untuk diskusi terakhir kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan harapan saya ke depan, terkait dengan upaya memberantas korupsi di Indonesia, tentunya kita tahu, tadi saya katakan di awal, bahwa korupsi di Indonesia begitu luar biasa. Segala sektor, itu baik kualitas maupun kuantitas, begitu banyaknya. Sedangkan upaya untuk memperbaiki yang paling efektif, apabila kita berkaca di beberapa negara yang cukup berhasil dalam memberantas korupsi, itu dimulai dengan memperbaiki masalah penegakan hukum. Tentunya ketika kita adalah sebagai anak bangsa yang cinta kepada bangsa dan negara, kita berharap di masa ke depan negara Indonesia menjadi negara yang bersih, menjadi yang baik, yang maju, tentunya kita berharap langkah itu akan ditempuh. Apabila langkah perbaikan atau pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan, tentu kita berharap efek domino yang akan terjadi. Maka penegakan hukum akan bisa berjalan baik, dan itu akan mendukung sektor-sektor lain, baik sektor di ekonomi, kita bisa melihat di banyak aspek betapa korupsinya juga luar biasa. Tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai ekonomi akan terdukung, dan itu akan berjalan dengan efektif. Begitu juga dengan masalah politik dan masalah sosial lainnya. Kita berharap tentunya upaya memberantas korupsi benar-benar menjadi perhatian. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara bisa memberikan perlindungan, baik perlindungan secara fisik maupun perlindungan secara hukum terhadap semufis pemberantas korupsi dan orang-orang yang berjuang untuk kepentingan hak asasi manusia. Karena kita berharap negara benar-benar mendukung upaya perbaikan dari segala aspek. Dan upaya menjaga peradaban dan bagaimana memanusiakan manusia. Jadi saya kira itu hal penting, dan kita semua tentunya tidak boleh lelah. Kita tetap harus mau untuk bersikap kritis, untuk memberikan saran, untuk berbuat di bagian-bagian yang kita bisa lakukan. Yang dengan begitu, semoga langkah-langkah kita semua bisa berkontribusi untuk Indonesia menjadi lebih baik. Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Novel Baswedan yang sudah memberikan closing statement-nya. Ya, langsung kepada Bang Usman Hamid. Untuk harapan. Saja. Jadi harapan saya, proses pemberantasan korupsi Indonesia kembali dapat diperkuat. Tentu saja kalau kita lihat latar belakangnya, kuatnya pemberantasan korupsi itu adalah karena kerjasama dari berbagai komponen bangsa,
salah satunya adalah gerakan mahasiswa. Dan karena itu gerakan mahasiswa harus kembali tampil, harus kembali mengambil peran sebagai kekuatan sosial untuk mengembalikan kuatnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tanpa mahasiswa, KPK tidak akan pernah ada. Tanpa mahasiswa, KPK tidak akan pernah bisa bertahan. Tetapi dengan kekuatan mahasiswa, hancurnya KPK ke depan itu masih bisa diselamatkan. Yang kedua, harapan saya adalah proses persidangan ini benar-benar dibatalkan. Dengan kata lain, didelegitimasi. Sekaligus kita suarakan kembali pentingnya pembentukan tim gabungan pencari fakta yang independen, yang orang-orangnya memiliki kredibilitas, memiliki keahlian, dan yang lebih penting lagi adalah memiliki integritas moral yang tinggi. Hanya dengan cara itu kita bisa memastikan bahwa hasil-hasil pencarian fakta benar-benar menghasilkan fakta-fakta yang mengandung kebenaran, bukan fakta-fakta yang mengandung sandiwara atau mengandung konflik-konflik kepentingan dan kebohongan. Tidak akan mudah, tidak akan mulus, pasti akan ada tekanan balik, akan ada ancaman, akan ada intimidasi. Juga di kalangan mahasiswa, mungkin kalau mereka mau bergerak kembali, akan ada tekanan, pengaruh dari berbagai sisi. Tapi percayalah, kalau gerakan mahasiswa tidak mengambil peran, saya sulit membayangkan bahwa KPK ke depan akan kembali kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Baik, terima kasih untuk statement closing-nya, Bang Usman Hamid. Ya, terakhir dari Mbak Laula Esther, saya persilakan Mbak untuk ya. Harapan. Oke, ya, terima kasih Mas Ramdhani. Saya mungkin untungnya yang terakhir ya, jadi bisa merangkum tadi harapan-harapan yang udah disampaikan oleh Pak Novel dan Mas Usman. Tapi memang buat saya setelah sependek usia apa saya berkegiatan atau apa banyak bersinggungan dengan kerja KPK, memang poin tadi yang disampaikan oleh Mas Usman itu penting ya, soal dukungan dari masyarakat sipil dan kampus gitu. Kampus ini kan bisa akademisinya, bisa juga dan terutama memang mahasiswa-mahasiswi gitu. Jadi dua elemen ini nggak bisa absen sebetulnya dari KPK kalau kita masih mau lihat KPK di tahun-tahun ke depan gitu. Kondisi KPK hari ini mungkin memang bukan yang terideal gitu ya. Kita tahu ada masalah serius dengan ketua KPK yang sekarang. Tapi terlepas dari itu, KPK sebagai sebuah lembaga itu masih perlu dijaga gitu. Dan bahkan mungkin hari-hari ini lebih diperlukan dukungan dari publik gitu ya, karena ya situasi di internal KPK-nya sendiri sangat-sangat jauh dari harapan publik gitu ya. Nah, jadi satu, dukungan kita nggak boleh longgar, tidak boleh menurun, justru karena KPK memang lebih butuh dukungan kita di hari-hari ini yang sulit ini. Lalu yang kedua, kita harus ingat juga bahwa negara ini sedang sangat tidak peduli dengan warganya gitu ya, sehingga kita harus saling bersolidaritas dengan segala isu yang ada, narasi yang muncul, perlawanan yang dilakukan mahasiswa, gerakan sipil, dan juga upaya-upaya untuk memberantas korupsi. Itu perlawanannya semakin kuat sebetulnya, cuma mungkin nggak dalam konteks yang vulgar gitu ya, tapi lewat kebijakan. Misalnya tadi juga saya sudah sempat sampaikan soal rancangan undang-undang cipta kerja misalnya, yang besok akan dirapat paripurnakan juga. Jadi kembali lagi, besok selain ada putusan untuk kasusnya Mas Novel yang juga sesuatu yang monumental, akan ada juga rapat paripurna yang akan membahas rancangan undang-undang yang sangat abusif kalau sampai disahkan, yang sangat yang sangat berbahaya untuk kehidupan tenaga kerja kita sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa, dan juga kehidupan kita sebagai bangsa ke depannya. Begitu, kita udah, saya sendiri sudah trauma lah dengan berbagai macam rancangan undang-undang yang disahkan di menit-menit terakhir gitu ya. Saat pandemi kita ingat ada rancangan undang-undang Minerba yang kemudian disahkan jadi undang-undang Minerba. Sebelumnya ada rancangan undang-undang KPK juga setelah
setelah aksi besar-besaran yang bulan September, terus kemudian rancangan itu disahkan gitu. Jadi kita betul-betul ada di kondisi di mana berlawan itu adalah satu-satunya cara, nggak ada cara lain gitu. Karena memang negara setambeng itu, bahasanya sekeras kepala itu, nggak bisa dibilangin itu gitu. Sehingga kita nggak punya pilihan lain selain selalu marah, selalu mengingatkan, dan selalu mengkritik gitu. Jadi itu saja mungkin untuk penutup. Terima kasih Mas Ramdhani dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Mbak Lala. Sesungguhnya masyarakat itu juga. Jadi pada intinya dalam diskusi sore hari ini, saya akan simpulkan bagaimana beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Novel Baswedan, lalu Pak Usman Hamid, dan Lala Esther. Jadi penyerangan Novel Baswedan ini juga salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia pasca era reformasi yang mendapatkan perhatian dari lembaga-lembaga hak asasi manusia. Sehingga negara wajib memberikan perlindungan efektif, memberikan perlindungan sebagai bentuk komitmen negara, melindungi para penegak hukum dan pejuang anti korupsi. Sebagaimana yang... sudah sampaikan di dalam konsepsi ini bukan soal menghabisi koruptor, melainkan membuat sadar bahwa ini perbuatan terlarang. Bagi sebagian orang, korupsi menjadi bagian hidup, sehingga KPK dianggap penghalang bagi orang-orang yang akan memakan pemberantasan korupsi. Itu saja untuk pemateri dan Pak Novel Baswedan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga diskusi ini pun juga menjadi literasi, menjadi ilmu pengetahuan bagi kita sebagai mahasiswa, maupun di sini juga banyak dari beberapa teman-teman wartawan maupun masyarakat. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya undur diri, terima kasih untuk Pak Novel Baswedan, untuk Bang Usman Hamid, dan Mbak Laula Esther. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Saya undur diri, teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nggak mau foto dulu ya, buat pengadilan besok. Boleh, Bang. Iya dong, biar semangat dikit, ya kan? Oke, besok. Ya, besok diposting ya, sambil sampaikan kepada publik bahwa pengadilan itu tidak legitimate dan seterusnya. Oke, saya foto deh. Satu, siap, Bang. Dua, yang cakep, anak-anak Bogor, ayo, tiga, ayo. Aduh, Kasep, Juragan, Neng. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Novel juga sehat selalu. Ya, mari. Terima kasih semuanya, Pak Usman, Pak Lala. Mari. Terima kasih, Pak Novel Baswedan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi pada kesempatan sore hari ini. Banyak kata-kata dan banyaknya kekurangan yang kami sebagai mahasiswa Universitas Pakuan atau Badan Sukan awal, dan ini bukan akhir, tapi diskusi ini di awal dan tak akan pernah ada akhirnya, teman-teman. Maka teruslah berliterasi, teruslah berjuang, teruslah menganalisa beberapa gejala-gejala yang hari ini belum sampai dan belum selesai. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Nanti selanjutnya akan saya berikan press release maupun berita acara pada diskusi publik di Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Moderator, Presma Unpak Ramdhani. Saya berikan aplaus. Baik, terima kasih. Mantap ya. Mantap nih Pak Menlu. Pergi dia. Di kampus, Bang. Yep. Oke deh, kalau gitu. Arif keluar. Ya. Udah tuh. Recording-nya mana? Cek. Assalamualaikum.
akan dapat saya bertindak mengubah. Itu tidak perlu diundang-undang.